cara membuat pres-presan ban tubeless dengan alat ini, alat bekas gigi tari ini bisa bisa dibuat kok gini dia. Ini pres-presan ban tubeless. Caranya ini dia, cara mengelaskan nih, contohnya ini di gerenda semua ini sampai bulat lah. Terusnya jangan lupa dipotong segini gini, udah selesai. Udah selesai dengan alat bekas apa ini, klep. Udah bengkok-bengkok ini bisa untuk gunakan untuk ngepres ban tubeless ini. Ini setelah itu dipotong, potong pendek segini, tapi itu dilaskan, ditaruh sini dia macam kok gini dia, di bekas apa ini, klep ini, klep kereta ini, sama di sini nih. Jangan lupa kok apa, harus beli besi agak panjang dia di toko-toko apa itu, toko jual-jual mesin itu ada jual besi as panjang itu sekitar harganya 20-an main meteran itu dia. Ini jadinya kok gini lah. Jangan lupa ininya dikasih mur. Nah, ini baut sekitar baut 14 ini, kasih 2 biar kuat dia. Ini caranya, cara memakainya ini dia. Ini seandainya ban tubeless lah ini, kereta besar ini. Ini cara buatnya ini. Nah, inilah seandainya ban tubeless ini. Nah, ini diputar biar agak apa, diputar dia, putar ini biar nyepit dia. Nah, tapi itu untuk nyungkil ban. Dah selesai, cuma gitu aja caranya. Ini berarti barang-barang bekas ini bisa digunakan untuk ngepres ban tubeless ini.